Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Lahat diwarnai aksi demo yang digelar oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Gemapel atau Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kabupaten Lahat diwarnai aksi demo yang digelar oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Gemapel atau Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Lahat. Aksi sekitar 15 pendemo ini digelar di depan rumah dinas Bupati Lahat sebelum akhirnya masuk ke depan pintu utama kantor Bupati Lahat. Aksi ini ditujukan untuk mengingatkan masyarakat tentang bahaya korupsi. Pendemo juga berharap pemerintah dan APH yang serius melakukan tindakan hukum kepada pelaku korupsi usai menggelar orasi di depan rumah dinas Bupati Lahat. Pendemo masuk ke depan pintu utama Pemda Lahat untuk menyampaikan aspirasi mereka. Tak hanya Pemda Lahat, massa juga mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Lahat. Kawan kami dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Lahat atau yang disingkat Pemuda Lahat memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang mana jatuh di tanggal 9 Desember. Sebenarnya kami ingin turun ke jalan itu pada tanggal 9 Desember, yaitu kemarin. Berhubungan kemarin adalah hari libur nasional, maka kawan-kawan memutuskan untuk menyuarakan aksi demonstrasi ini pada tanggal 10 yang mana Dari Lahat Balaputra, iNews melaporkan.